Banyak yang mengira bahwa seseorang yang meluncur dengan papan panjang beroda selalu melakukan kegiatan skateboard. Namun keberadaan olahraga lain yang sejenis juga tengah digemari banyak orang, namun memiliki tingkat risiko yang lebih besar dan terbilang cukup ekstrim. Longboarding sekilas memiliki bentuk yang sama dengan skateboard. Dan sampai saat ini, bahkan masih banyak orang yang menyamakan kedua jenis permainan papan seluncur tersebut. Terlepas dari itu semua, skateboard dan longboard mempunyai perbedaan yang signifikan dari segi ukuran panjang papan, di mana ukuran panjang yang berbeda tersebut akan sangat berpengaruh dengan keseimbangan ketika bergerak. Longboarding sendiri adalah perpaduan antara olahraga skateboard dan juga surfing yang dipadukan menjadi satu, di mana papan longboard memiliki ukuran sekitar 90 sampai dengan 150 cm, sementara itu bagian rodanya berkisar antara 68 sampai 85 mm. Dan jika para pemain skateboard biasanya melancarkan aksinya di jalanan atau area khusus, longboard biasanya dilakukan di jalanan menuruni bukit. Standar pengamanan yang digunakan pada olahraga ini hampir sama dengan skateboard, di mana sepatu dan helm serta beberapa perlengkapan pengaman lain seperti pelindung siku, lutut, dan tangan menjadi hal yang sangat penting untuk melindungi setiap bagian tubuh. Walaupun olahraga ini terlihat mudah dilakukan, nyatanya tidak semudah yang dibayangkan. Dengan deck lebih besar dan wheelbase yang panjang, longboard memang memberikan lebih banyak ruang bagi pengendara untuk bergerak dan mendapatkan posisi yang nyaman. Namun, ukuran yang lebih besar tersebut justru memberikan tantangan tersendiri karena lebih sulit untuk dikendalikan. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk melakukan olahraga unik yang ekstrim ini?